وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Bismillah, apa Ustaz? Apa maksud dari halalan thayyiban? Apakah ada pekerjaan yang halal tapi tidak berkah? Iya. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban, halal artinya halal. Thayyib ini sebenarnya sudah sempurna. Halal lagi baik. Halal lagi baik yaitu halal barangnya atau halal usahanya dan baik barangnya. Dan baik barangnya. Apakah ada terus pertanyaannya dari situ? Apakah ada pekerjaan yang halal tapi tidak berkah, Ustaz? Apakah ada pekerjaan yang halal tapi tidak berkah? Iya, ada. Pekerjaan yang halal tapi tidak berkah. Seperti kasbul hijab, usaha bekam, itu halal. Boleh, tapi itu tidak baik bagi usaha. Iya. Bahkan di sebagian hadis Nabi SAW menyatakan usaha bekam itu hobi. Iya, usaha yang buruk. Usaha yang buruk. Ini yang disebutkan. Jadi ada usaha yang halal tapi tidak ber, tapi tidak ber. Iya. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi. Iya. Itu ada apa namanya? Usaha yang halal dan thayyibah. Ada di sini ada tafsir dari Ibnu Katsir terkait dengan kata thayyibah. Ketika belum menyebutkan ayat ini, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari bumi perkara yang halal lagi thayyib. Maknanya halal lagi thayyib ini sebenarnya sangat jelas, cuman belum menyebutkan hadis dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Iya. Terkait dengan hal yang orang yang usahakan belum mengingatkan ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru aula bihi. Belum menyebutkan hadis itu untuk menunjukkan bahwa usaha yang tidak baik, belum ingatkan bahwa seorang hamba manapun yang dagingnya tumbuh dari usaha yang tidak halal dan riba, maka neraka lebih utama untuk memakan dagingnya. Ini maksudnya beliau sebutkan hadis ini berarti iya, usaha yang baik itu adalah usaha yang tidak ada unsur dosa di dalamnya dan tidak ada riba di dalamnya. Tidak ada unsur dosa di dalamnya dan tidak ada unsur apa? Riba di dalamnya. Itu lawan dari pemahaman hadis yang beliau sebutkan. Karena ketika belum menyebutkan ayat ini, belum sebutkan hadis. Iya, yeah. Riba itu usaha yang tidak halal, tidak baik. Iya, yeah, demikian pula usaha yang ada padanya dosa dan maksiat, itu tidak baik. Walaupun halal, asal barangnya halal, tapi mengandung dosa dan maksiat, maka itu tidak baik. Maka itu tidak baik. Itu wallahu alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.